Bisa dijelaskan nih Pak sedikit tentang kegiatan Jumat Sehat di Rutan Marabahan? Ya, jadi kami namakan program ini adalah Jus Sehat. Jumat Sehat, Bahagia Imun Terjaga. Jadi di masa pandemi COVID ini, kita sadari betapa penting dan mahalnya kesehatan. Untuk itu, di setiap hari Jumat, seluruh pegawai dan warga binaan, kita semua berolahraga pagi. Jadi kegiatan dimulai dengan senam pagi bersama, dilanjut habis itu ada pembagian ekstra puding bubur kacang hijau ke warga binaan, terus ada vitamin, kemudian kita lanjut tentang edukasi. Jadi kita sampaikan ke warga binaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan sosialisasi tentang apa itu COVID-19. Dan berbagai jenis kesehatan lainnya yang disampaikan oleh tim medis kami, yaitu ada perawat mahir dan perawat pertama. Katanya setiap Jumat itu ada mendatangkan instruktur Pak untuk senam ya? Nah, jadi setiap hari Jumat, khusus hari Jumat, memang kami datangkan instruktur senam dari luar, tentunya sudah mengikuti prokes sebelum datang. Instruktur sudah kita cek suhu tubuh sehat dan sudah rapid antigen negatif. Agar terjaga kesehatannya dan tidak sering ke klinik. Siapa yang sering ke klinik? Setiap hari ke klinik. Ya, alhamdulillah untuk Jumat Sehat kami mendapatkan dari Bapak Kepala Rutan yaitu bubur kacang, juga vitamin untuk stamina kami untuk melawan penyakit, Pak. Soalnya kan ini masih COVID-19. Iya. Jadi kami setiap hari melakukan apa namanya itu kegiatan senam rutin. Terus kalau setengah bulan itu ada dari instruktur dari luar datang. Oh iya, kayak jadi, tadi malah. Jadi kami itu setengah bulan itu satu kali melaksanakan kegiatan untuk ada instruktur. Kalau yang tidak ada instruktur kami tiap hari, Pak. Oh. Tiap hari kami laksanakan kecuali hari Minggu itu yang libur. Hari Minggu libur. Oh. Libur ya. Jadi menurut kalian layanan ini untuk warga binaan kayak apa tuh? Untuk warga binaan, kami semuanya di sini berjumlah 240 orang, alhamdulillah, Pak. Okay. Semuanya terhindar dari tidak ada yang kena penyakit corona maupun sebagian juga ada yang juga apa namanya itu sehat melakukan kegiatan yang lain-lainnya, Pak. Ya, alhamdulillah kami untuk sementara ini kami selalu diperhatikan oleh Bapak Kepala Rutan dan juga kami selalu diberi pengarahan yang baik-baik, Pak. Ada kukunya yang panjang kalau ke klinik lah, masuk klinik pakai hand sanitizer dulu.